Cara bikin video sepatu bergerak seperti ini kurang dari 1 jam. Pertama, kalian buka aplikasi CapCut dan masukin video yang bakal kalian edit. Terus masukin beberapa sepatu yang bakal kalian tampilin. Sepatu ini bentuknya foto, jadi kalian siapin foto barang yang backgroundnya transparan. Kalau sudah, silakan pilih animasi yang masuk, pilih geser ke kanan. Terus atur saja cepat lambatnya sampai menurut kalian sudah pas dan sudah benar posisinya. Ini lumayan butuh waktu yang agak banyak. Untuk suaranya, kalian bisa pilih yang efek suara, pilih suara yang kalian inginkan.